Oke guys, balik lagi bersama gue Derian Darmadi. Dan di video kali ini gue kembali bermain Landes Skate Rits Indonesia. Ya sudah ada update, yaitu update main dan dengan nama Pirate King Bear ya. Oke, Pirate King Bear ini ability-nya sampai dengan 65%. Saat lawan tiba di areaku, biaya sewa naik 200%. Lalu yang 65% itu adalah mengabaikan bebas biaya sewa saat lawan tiba di area multiplier. Multiplier itu adalah biaya sewa yang berlipat kali ya, bukan yang dikunci. Jadi di sini tidak ada kunci activation exception, artinya tidak termasuk skill mengunci multiplier ya. Jadi di sini skillnya hanya untuk mengabaikan sewa bebas biaya sewa lawan sebesar 65%. Sedangkan yang skill yang tadi pertamanya adalah saat lawan tiba di areaku, biaya sewa naik 200%. Jangan ketukar ya, multiplier adalah biaya sewa yang berlipat. Kalau kunci adalah untuk biaya yang dikunci. Jadi hanya biayanya yang berlipat saja, tidak ada penguncian biaya ya. Dan di sini gua akan coba ngedraw sekitar 400 diamond kali ya. Tadi diamond gua ada 1400. Gua coba dulu 400 diamond. Kalau misalkan dapat materialnya bagus-bagus, maka gua akan lanjutkan draw-nya sampai habis diamond-nya. Tapi kalau materialnya yang gua dapatin jelek-jelek, kemungkinan gua skip event aja kali ya. Karena 1400 sayang juga, kalau misalkan 400 udah jelek, kayaknya 1000 pun enggak dapat ya. Minimal ya 3000, 4000 lah ya untuk mengikuti event. Oke, kita masuk ke bagian tab event dan ini material yang harus kita kumpulkan. 3 buah Pirate King Sword, lalu 3 buah Pirate King Head. Oke, 3 buah ya untuk King Sword, pedang, dan juga topinya. Langsung saja kita akan coba untuk melakukan draw. Kita masuk ke bagian inventory. Wah, ini inventory penuh lagi ya. Kayaknya gua harus kosongin terlebih dahulu. Oke, gua skip terlebih dahulu. Oke, gua sudah kosongkan lumayan banyak, sekitar 35 ya. Dan kita akan, oh ya, jangan lupa untuk enhance satu kali ke level 7 untuk S-nya, karena kalian akan mendapatkan Transcendent Like gratis ya, dan masuk ke mailbox nanti. Kalau A pendant sama A plus pendant bisa berkali-kali atau berulang kali, tapi untuk S khusus satu kali saja. Kalian enhance ke level 7 langsung mendapatkan bonus ya, lumayan. Oke, langsung kita akan melakukan draw atau pendant gacha. Yang pertama, tidak ada material. Yang kedua, tidak ada material. Dan yang ketiga, oke, dapat material dan mendapatkan Pirate Kings ya, head, dapat yang topinya. Selanjutnya, tidak ada material. Dan yang selanjutnya, tidak ada material. Dan yang selanjutnya, tidak ada material. Ah, Lucky Millets penuh ya. Kita bisa pakai Lucky Millets untuk melakukan draw. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan udah 500 penuh ya. Kita harus kosongkan terlebih dahulu untuk inventory-nya. Kita jualin aja seperti biasa. Dan kita lanjutkan kembali untuk ngedraw-nya. Baru dapat topi satu ya. Minimal dapat satu-satu atau ada yang dua lah ya, baru kita akan lanjutkan. Sepertinya dapat material dan mendapatkan topi lagi. Sedangkan untuk sword-nya belum sama sekali ya. Coba kita lihat yang terakhir. Dan tidak ada material. Berarti baru dapat 2 buah topi saja. Oke, kayaknya gue akan skip event. Kalau misalkan gue lanjutin eventnya, ya gue akan sambung di next video aja kali ya. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton. Mungkin video ini akan lebih pendek daripada biasanya, karena diamond gue sebenar-benar sudah tidak memadai untuk ikut event ini.
Terima kasih dan sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye.